Oke, jadi hari ini kita bakalan bahas satu hal yang menarik lagi ya. Hari ini kita bakalan bahas tentang hero-hero yang punya kemampuan unik dan gak semua hero memiliki kemampuan yang ini. Seperti yang kita tahu ya, magic damage ini adalah salah satu jenis damage di Mobile Legends yang bisa ngilangin musuh dalam sekali combo karena damage-nya tuh tinggi banget. Dan pastinya ini adalah kemampuan utama hero-hero mage dalam memberikan burst damage dalam jumlah yang banyak. Tapi player masih bisa mengatasi hal ini dengan meningkatkan pertahanan magic-nya alias magic defense-nya atau juga bisa disebut magic resistance. Itulah alasan kenapa item yang bisa ningkatin pertahanan magic ini lebih sering atau lebih banyak dipakai dan penting banget serta efektif buat ngelawan hero-hero mage dengan magic damage yang terlalu sakit. Tapi pernah gak sih kalian udah bikin item magic defense yang cukup tapi kok masih kerasa sakit damage-nya? Kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Perlu kita ketahui bahwa ada hero-hero dengan tipe magic damage yang punya skill atau kemampuan ngurangin pertahanan magic lawan. Tentunya ini jadi salah satu sebabnya ya, karena dengan kemampuan ini maka perolehan magic damage kalian atau lawan bisa melonjak dalam jumlah yang cukup signifikan. Nah, siapa aja hero yang punya kemampuan mengurangi magic defense dari lawan? Langsung aja kita simak pembahasannya berikut ini. Nana. Hero pertama di daftar ini adalah Nana. Kalian pernah kan pastinya ketemu lawan yang pakai hero Nana dan ngeselin banget? Karena dia ini bisa mengutuk lawannya jadi kelinci lucu ya, atau kalian malah user sejati Nana. Selain ngeselin, Nana juga sebenarnya punya kemampuan yang cukup lengkap sebagai seorang support ya. Dia punya crowd control yang ganggu banget, juga punya damage yang gak bisa diremehkan. Selain itu juga yang paling penting, Nana ini punya kemampuan buat ngurangin magical defense lawan dalam jumlah yang cukup besar. Jadi dengan skill Molina Smooch-nya atau skill yang rubah lawan jadi kelinci ini, selain ngeselin ternyata bisa ngurangin magic defense target yang terkena sebanyak 25% ya. Jumlah yang cukup besar karena lumayan banget buat bikin item defense lawan itu jadi agak sia-sia ya. Yang pasti dengan bantuan skill ini Nana bisa meningkatkan perolehan magic damage dari dia sendiri dan juga teman satu timnya dengan cukup untuk melenyapkan hero musuh yang terkena efek ini lebih cepat. Tapi yang perlu diingat adalah kalian harus memanfaatkan skill ini dalam momen yang tepat, soalnya durasi pengurangan magic defense-nya terbilang cukup singkat, yaitu cuma 1,5 detik doang. Pastinya user Nana harus bisa menyesuaikan pemakaian skill Molina Smooch ini dengan timing serangan yang pas bersama teman satu tim yang lain supaya damage-nya makin bikin lawan jadi bocor. Masih dari role support ya, ada salah satu hero support yang sebenarnya hampir jarang banget ditemuin di rank public, yaitu Carmilla, kekasih Cecilion. Mungkin sedikit player yang tahu ya, sebenarnya hero ini punya kemampuan dari skill pasifnya yang bisa ngurangin physical dan magical defense lawan sebanyak 10-20 poin setiap dia menyerang. Dan pastinya tingkat pengurangan ini bisa meningkat seiring bertambahnya level Carmilla. Jadi bedanya Carmilla ini adalah dia bisa ngurangin dua tipe pertahanan sekaligus, yaitu magic damage dan juga physical damage. Apalagi skillnya juga termasuk area ya, jadi sebenarnya Carmilla punya potensi yang bagus banget saat situasi melawan banyak musuh karena dia bisa meningkatkan seluruh jenis serangan dari teman satu timnya dengan pengurangan kedua pertahanan tadi. Maksudnya bisa ke satu musuh, bisa juga ke 5 hero musuh secara bersamaan. Jadi kemampuan pengurangan ini bisa ditingkatin dan cocok banget dengan skill ultimate Carmilla yang bisa mengikat banyak musuh di satu area. Dengan begitu hero yang terlalu kuat bakalan lebih mudah untuk dieksekusi karena pertahanannya otomatis bakalan berkurang. Jadi seperti yang gue bilang tadi, Carmilla ini adalah salah satu hero teamfight paling efektif sebenarnya ya, karena dia bisa memaksimalkan damage yang dihasilkan dari dirinya dan juga rekan satu timnya. Kita tuntasin dulu dari role support ya. Ada satu hal lagi hero yang sebelum terkena penyesuaian dulu, ini hero juga sempat jadi langganan ban karena jadi musuh bebuyutan hero-hero assassin dan hero-hero lincah lainnya. Tapi sebenarnya sekarang juga hero ini masih nggak bisa diragukan sih. Sebagai support dia punya skill poke dan juga crowd control yang masih bisa diandalkan. Dan yang pasti Kaja bisa jadi support inisiator yang bisa melakukan inisiasi. Tapi memang efektivitasnya agak berkurang sekarang karena ada beberapa penyesuaian yang cukup ngaruh ke gameplay Kaja. Hasilnya ya dia sekarang nggak jadi hero meta lagi. Sekali lagi meskipun begitu sebenarnya Kaja masih bisa jadi support yang bisa diandalkan. Dia terkenal dengan skill ultimate-nya yang bisa ngunci satu hero musuh dan langsung dibawa ke gerombolan tim yang siap mengeksekusi. Tapi mungkin sedikit player aja yang tahu bahwa skill ultimate Kaja ini sebenarnya juga bisa ngurangin pertahanan magic lawan
sebanyak 10-30 poin. Meskipun durasinya terbilang relatif singkat, tapi kalau dipakai di momen yang pas, maka pengurangan magic defense ini bisa jadi keuntungan yang lumayan ya, untuk KJ sendiri dan juga teman satu tim ya, terutama yang mengandalkan magic damage. Dengan begitu kalian bisa menghabisi hero yang diculik KJ dengan lebih cepat dan lebih nikmat. Eudora, kita geser dikit ke role saudaranya support, yaitu Mage ya. Ada satu hero yang cukup naik daun lagi setelah dapat beberapa penyesuaian dan juga revamp, yaitu Eudora di si tukang PLN ya. Jadi setelah revamp, Mage yang satu ini cukup bisa bersaing dengan Mage lain karena dia bisa menunjukkan kekuatan yang berbeda dari sebelumnya. Kalian pasti pernah dong ketemu atau kena setrum sama hero yang satu ini, sakit banget kan ya burst damage-nya. Selain itu sekarang Eudora juga punya kesempatan serangan area yang memungkinkannya buat mengenai lebih dari satu hero musuh. Beda dari sebelumnya yang serangannya cuma single target doang. Pastinya Eudora bisa ngasih daya rusak yang sakit banget, bahkan bisa melenyapkan satu musuh dengan sekali combo. Menariknya adalah dia juga punya kemampuan buat mengurangi magic defense lawan dari skill 2-nya ya. Dengan skill ini dia bisa ngurangin magic defense lawan sebanyak 20-35 poin dari hero lawan selama 1,8 detik. Durasinya lebih lama dari 3 hero sebelumnya dan jumlah pengurangannya juga lumayan besar ya. Jadi gak heran kalau Mage yang satu ini bisa menghasilkan magic damage yang sangat tinggi, apalagi kalau dikompo dengan skill 1 dan juga skill ultimate-nya. Harley, masih dari role Mage lagi ya, ada Harley. Harley ini punya role tambahan sebagai assassin ya, karena dia juga punya burst damage yang sakit dan sangat berpeluang besar buat melumpuhkan hero-hero ke lawan yang lemah. Selain itu Harley juga punya kemampuan poke dari skill satunya, dia bisa melancarkan skill ini dengan mudah dan pastinya agak mudah untuk diciduk. Kalau pas lagi landing, Harley ini bakalan sangat mudah buat melakukan poke ke hero lawan dan memukul mundur musuh yang lagi farming atau nahan turret. Selain itu dia juga punya kemampuan yang memungkinkannya buat menghasilkan magic damage dari basic attack-nya, karena dia bisa merubah basic attack-nya jadi serangan dengan magic damage tambahan. Apalagi Harley ini baru aja dapat buff di patch terbaru dan punya kemampuan buat ngurangin magic defense lawan sebanyak 2 poin selama 3 detik, dan pastinya pengurangan ini bisa di-stack atau ditumpuk sampai 15 kali ya. Jadi totalnya bisa ngurangin magic defense lawan sampai 30 poin. Jumlahnya bisa dibilang sangat besar ya untuk ukuran Harley, soalnya pengurangan magic defense ini bisa meningkatkan damage dari basic attack Harley sekaligus damage dari skillnya. Makanya setelah update ini kayaknya bakalan banyak player yang nyadar lagi bahwa hero ini jadi mengerikan sekarang. Oke, terakhir ya, kali ini ada satu hero fighter yang bertipe magic damage yang juga punya kemampuan yang sama, yaitu Sylvana. Jadi hero ini adalah fighter yang ngandelin magic attack buat ngabisin lawan. Sylvana juga dikenal sebagai hero petarung jarak dekat yang bisa menginisiasi serangan dan juga mengunci hero lawan dengan mudah. Dia punya kemampuan charge sekaligus crowd control yang lumayan bagus. Dengan kombinasi attack speed dan juga serangan magic, Sylvana bisa dibilang bisa menghasilkan burst damage yang cukup tinggi buat bikin darah musuh bocor dan mengeksekusinya dengan cepat. Ada satu alasan kenapa serangan hero ini bisa kerasa lebih pedih ya. Ini berasal dari kemampuannya buat ngurangin physical dan magical defense lawan. Nah, jadi Sylvana ini punya kemampuan pasif yang bisa ngurangin pertahanan lawan. Parahnya lagi, pengurangannya cuma magic defense doang tapi juga physical defense ya. Setiap dia melakukan serangan ke hero musuh, dia bakalan ngasih semacam tanda yang bisa ngurangin 3-30 magic dan physical defense secara bersamaan. Dan pastinya ini bisa di-stack sampai 5 kali sampai berubah jadi warna emas. Nah, setelah berubah jadi warna emas, maka serangannya bakalan lebih sakit lagi dan sialnya semua damage dari skill Sylvana bakalan bertambah sebesar 30%. Mantap ya. Nah, gimana menurut kalian tentang deretan hero yang bisa mengurangi tingkat magical defense dan bisa bikin darah musuh bocor tadi? Apakah ada hero lain yang menurut kalian belum tercantum di sini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya.